بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Selamat datang dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Speaker, moderator kita Cik Nur Zalina, ahli-ahli panel, YB Lydia dan YB Norella. Seterusnya semua tuan-tuan dan puan-puan para hadirin yang saya hormati sekalian. Kita sungguh gembiralah dapat peluang hari ini jumpa dalam satu sesi yang memberi peluang kepada wanita. Dan di sini kita ada tiga orang panel wanita. Walaupun kita dalam kumpulan minoriti dalam dewan, tapi saya syukur Barisan Nasional bagi peluang kepada wanita menjadi ketua pemakar. Saya ni asal guru, jadi pekuang, kemudian jadi ahli politik. Dan saya rasa dalam semua-semua dalam barisan pun saya yang paling senior di lima penggal dah ya. Tahun ini saya dah 20 tahun di dalam politik dan dalam sidang dalam Dewan Undangan Negeri dan duduk di tiga tempat sebagai backbencher semasa penggal pertama, penggal kedua, ketiga sebagai exco dalam kerajaan dan keempat dan kelima ni sebagai pembangkang ya. Jadi semua dah duduk dah dalam dewan tu dah pusing habis dah ya. Jadi memang menarik ya. Kita dapati di sini ya masa saya sesi penggal pertama berbanding dengan penggal kelima ya. Penggal pertama dulu tak ada internet, tak ada social media ya, dan apa ni semuanya berinteraksi kita dengan rakyat adalah secara one to one ya. Kita berjumpa, kita kena turun padang ya. Dan banyaklah apa ni kerja-kerja yang kita buat berhubung terus dengan rakyat. Jadi masa berlalu 20 tahun ya, perbezaan sekarang ni begitu ketara. Dan oleh sebab itu kerja-kerja kita sebagai wakil rakyat pun banyak berbeza ya. Wakil rakyat kena sama savvy lah ya. Bukan dulu komputer savvy saja ya, tak kena pandai komputer, tapi sekarang internet savvy dan kena boleh berhubung melalui social media dengan orang ramai ya. Dan disinilah saya rasa satu cabaran yang besar yang dihadapi oleh semua wakil rakyat, bukan sahaja saya ya, menangani perubahan, menangani social media dan juga bagaimana nak memenuhi tuntutan rakyat. Memang rakyat mempunyai harapan yang besar kepada wakil dia. Ya? Kalau katalah kawasan saya ni dulu ada 15,000 pengundi, tu tak kira ahli keluarga, mungkin kalau campur dengan ahli keluarga kali 3 atau kali 4. Mereka semua bila mengundi kita mempunyai satu harapan, ekspektasi dia ya? Apa wakil rakyat dia nak buat tu dia. Dan yang tak mengundi pun ya, dia juga ada ekspektasi. Kami wakil rakyat, kami orang rakyat Teluk Tawah misalnya, wakil rakyat buat apa? Dia tanya juga ya? Jadi sebagai wakil rakyat kita kena memenuhi semua kehendak, bukan sahaja orang yang mengundi kita tapi juga orang yang tak mengundi kita. Ikut as kita wakil rakyat untuk semua. Dan inilah yang saya rasa perlu dibuat satu perimbangan yang besar antara kerja-kerja politik dan kerja kemasyarakatan dan kebajikan. Saya rasa sebahagian besar daripada tugas wakil rakyat adalah berbentuk kebajikan. Sebab orang tak cari kita kalau dia tak ada masalah. Orang tak cari kita. Dan kebanyakannya sepanjang term saya 20 tahun ni kita memang tolong, hari-hari kita tolongkan. Tapi bila selesai, tak ada yang patah balik kata, oh dah selesai masalah ni, Kazim. Jarang sekali. Tapi kalau tak selesai, so no news is good news lah. Kalau tak patah balik tu, baguslah tu, jangan selesai lah. Mana dia dah beres. Kalau patah balik, maknanya belum beres.
Ya. Jadi kita memang menghadapi ya cabaran itu